Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo bertolak ke Lampung sebagai juru kampanye nasional PDI Perjuangan. Kedatangan Jokowi disambut meriah warga Lampung yang ingin melihat langsung sosok Gubernur DKI itu. Setibanya di Lampung, Jokowi beserta sejumlah kader PDIP Lampung makan malam di Pasar Kangkung. Kehadiran Jokowi langsung menarik perhatian warga sekitar. Begitupun saat Jokowi membeli pakaian ganti di pusat perbelanjaan Tanjung Karang untuk persiapan kampanye. Jokowi dijadwalkan akan berkampanye di Seputih Raman Lampung Tengah, serta di Kampung Tua Menggala Tulang Bawang. Saya Pak sering nggak gitu, saya itu biasa-biasa saja lah, kampanye ya biasa-biasa saja. Ya, pengen tidak mendahului. Mendahului siapa Pak? Enggak, maksudnya mendahului angka-angka. Ya sudahlah, nanti diserahkan rakyat dengan masalah. Kan kata Bapak kan sudah ada survei-surveinya. Ini kan masalah pilihan rakyat, masalah demokrasi, terserah pilih. Ya dipilih siapa terserah. Tapi kalau yang dipilih nomor 4 ya alhamdulillah.